Pada suatu hari, Ultraman Ribut Biru bersama Ipin sedang berkebun di kebun Oppa. Wah, mereka sedang berkebun. Mereka memanen terong dan cabai untuk dijual ke pasar. Oh, ini kebun Oppa, cuy. Hasil bulan ini sangat banyak sekali ya, Ipin. Mungkin bisa untuk buat beli motor. Wah, iya Ultraman Ribut, semuanya berbuah lebat. Betul, betul, betul. Di mana Upin kakakmu? Oh, gak ada di sini. Dia sedang di rumah Ato membenarkan sepedanya. Ya sudah, kita kemas semuanya dan antar ke pasar ya cabai-cabai ini. Baik. Oke, kita akan pergi ke pasar, cuy. Waduh, ini tasnya masih jelek banget ya. Nanti kita beli tas yang baru ya, cuy. Ini dia mobilnya. Wah, mobil Brackley RC, cuy. Semuanya sudah selesai. Waktunya mengantar ini ke pasar. Ayo Ipin, kita ke pasar. Oke Ultraman Ribut Biru. Tiba-tiba muncul Boboiboy Glacier. Oh cobot, bukan kesini lah lokasinya. Bingung cuy si Boboiboy Glacier. Aku bilang lokasi Bagogo. Eh, siapa bocah ini kerapat? Eh, Boboiboy langsung menghilang bersama Van, Upin, Ipin. Mobil Oppa hilang. Mobil itu dibawa oleh bocah itu tadi, Ipin. Bocah? Siapa bocah itu, Ultraman Ribut? Kau tunggu di sini ya, Ipin. Aku akan ambil balik mobil tuh. Tolong jangan sampai hilang, Ultraman Ribut. Nanti kami rugi besar dan Oppa akan sedih, kata Ipin, cuy. Tenang saja, oke? Semua akan baik-baik saja. Pergi ke rumah Ultraman Pelangi. Wah, Ribut naik apa ini? Jadi Ultraman kalau naik motor tuh kayak gini, cuy. Dia gak megang stang, tapi mengendalikannya dari jauh, cuy. Pakai kekuatan ya. Pas banget nih biru. Waduh, ada Alicia. Langsung saja kita akan ke rumah Ultraman Pelangi, cuy. Karena katanya hanya Ultraman... Salah ini. Segibi di toilet pun naik Ninjaha 2 loh, cuy. Ya ampun, kenapa pada naik Ninjaha 2 semua? Orang-orang di sini kaya semua, cuy. Langsung terbang aja ke rumah Ultraman Pelangi. Gas! Wow! Gas! Ultraman Pelangi, aku datang. Ayo Ultraman Ribut. Wah, sekarang hutannya jadi makin rimbun kayaknya ya, cuy. Aduh, ini rumah siapa lagi? Di sini tuh ada kuburan loh, cuy. Tapi aku nggak tahu ini kuburan siapa. Nih, tuh kan? Ada kuburan. Seram banget, cuy. Ada kuburan. Ayo, Ultraman Ribut. Mana rumah Ultraman Pelangi? Itu dia di sana. Sabar. Oh. Wow, ada baby si Reinhardt juga. Lah, ini dia si Upin. Kau di sini rupanya Upin. Aku Ipin. Lo kok malah Ipin dia? Oke, langsung ke sini aja. Oh, ini dia tempatnya. Ada Skibi di toilet ya. Skibi di toilet punya rumah rupanya di sana, cuy. Kita harus hati-hati karena Ultraman Cantik bertetangga dengan Skibi di toilet. Ultraman Pelangi, mobil van Upin Ipin hilang. Dia hilang bersama bocah. Seperti memiliki kekuatan ice. Bisa tolong temukan lokasi mobil Upin Ipin itu. Soalnya mobil itu untuk jualan, Ultraman Pelangi. Sebentar ya Ultraman Ribut, aku cari dulu ya. Ketemu. Dia berada di gunung tidak jauh dari sini, Ultraman Ribut. Dan nama anak itu adalah Boboiboy. Kenapa dia membawa mobil Upin Ipin? Aku juga kurang tahu, Ultraman Pelangi. Terima kasih ya Ultraman Pelangi. Menuju lokasi. Oke cuy, kita akan menuju lokasi, cuy. Kita sudah meminta lokasinya ke Ultraman Pelangi. Dan kita akan langsung menuju lokasi. Gak ada ini apa? Sepeda motorku mana ini? Aku butuh sepeda motorku, cuy. Bentar, kita cari sepeda motor kita dulu. Oh, di sana ya. Oh, ada KLX. Oh, ini CRF ya, cuy. CRF atau KLX ini, cuy. Punyanya Agent Zaz. Agent Zaz, pinjam dulu ya. Oh iya, silahkan. Oke, kita pinjam punyanya Agent Zaz. Langsung gas aja, cuy.
Tanpa basa-basi langsung gas saja, cuy. Mana ini tempatnya ya, boy? Itu buat jualan kok malah dibawa, cuy, sama si Boboiboy Glacier, cuy. Bukan di sini lah Ultraman ribut. Iya, iya, sabar, sabar. Ini keren banget, cuy, naik CRF dia. Kayaknya kita harus terobos deh Ultraman ribut. Boleh, boleh. Ayo terobos aja. Oke, kita harus terobos nih kayaknya, cuy. Ada sungai di sini. Terobos. Nah, gitu dong. Ultraman ribut nih, bos. Wow. Para Ultraman tuh kalau berkendara seperti ini, cuy, sangat ekstrim, cuy, mereka, cuy, itu. Oh, sangat ekstrim, boy. Langsung sampai ke tempatnya Boboiboy Glacier dong, cuy. Oke ya. Berani sekali kau ambil fan Upin Ipin ya. Ini kenapa jadi banyak ini banget ya? Banyak tanaman ya, mungkin ini. Oh, dia tuh. Oh, itu dia bocahnya. Dia sedang cari apa tuh? Mobil fanku kenapa tak ada kak sini? Ish. Ketemu. Mau kemana kau pencuri mobil Upin Ipin? Pencuri? Aku bukan pencuri lah, Pak Ultraman. Gimana fan mobil Upin Ipin tuh? Mana aku tahu, Pak Ultraman? Ish. Berani betul. Wah. Cepat serahkan kembali. Berani betul dia, cuy. Kita kalahkan ya, cuy. Rasakanlah tuh. Aku juga punya senjata ini. Dar. Wah, ini harus tepat ini, cuy. Menyerah saja lah kau, Boboiboy. Oh, berani sekali kau ambil mobil Upin Ipin ya. Itu mobil untuk kami panen, malah kau ambil ini, maksudnya gimana, ha? Kau sudah kuat apa? Kita sama-sama biru, tapi aku lebih kuat darimu. Oh, serahkan cepat. Dah. Berhenti, Pak Ultraman. Percuma kita bertarung. Aku sedang dalam misi mencari Adudu dan Ijojo tertaka. Siapa dia? Kata Ultraman ribut. Ada mobil van yang bergerak di gunung. Oh iya, ada mobil van, cuy. Itu mobil van milik Upin Ipin, Pak Ultraman. Ya, bagaimana bisa berjalan sendiri ya? Pasti itu pencurinya. Pak, ayo cepat kita kejar. Baik, Boboiboy. Ayo cepat-cepat, naik. Aduh, topinya gede banget si Boboiboy. Waduh, keren juga ya, dia bisa naik gunung ya. Oke, kita akan apa, buntuti dari belakang, cuy. Dia mau kemana ini? Wah, cerah banget, cuy, cahayanya, cuy. Silau. Nah, kemana lah dia tuh ya? Berhenti, aku tak nak berhenti. Itu suara siapa? Itu sepertinya suara Adudu, Ultraman ribut. Adudu? Siapa tuh Adudu? Nanti kau akan tahu, Ultraman ribut. Oh, dia berhenti, cuy. Dia berhenti, cuy, nak kemana lah? Berhenti kalian semua yang ada di dalam mobil. Muncul Retaka, Adudu, dan Ijojo. Waduh, cuy, sembunyi di sini rupanya kalian ya. Aduh, semoga sayur-sayurnya aman-aman saja. Oh, cobot, teleportasikan mobil Upin Ipin dulu. Wow, mobil Upin Ipin menghilang. Kemana perginya mobil tuh, Boboiboy? Yang terpenting, mobil itu sudah aman, Pak Ultraman ribut. Terima kasih ya, Boboiboy. Aku minta maaf karena telah menyerangmu. Dimaafkan. Sekarang, bantu aku tangkap 3 alien itu. Oke, bersiaplah semua anak buahku. Wah, mainnya pakai meriam ya. Wah, emang yang punya meriam cuma dirimu doang, ha? Wah, ayo Retaka sama Ultraman ribut menang siapa, cuy? Hajar langsung aja, cuy. Oh, ini banyak banget rumputnya, cuy. Gak kelihatan di mana Retakanya.
udah nih. Ah, tinggal si Adudu kepala dadu cuy. Rasakan itu ya Adudu. Rasakan itu ya Adudu kepala dadu. Rasakan itu. Rasakan itu Adudu kepala dadu. Tinggal siapa lagi? Tinggal satu lagi. Waduh, Glacier udah kalah cuy. Sabar-sabar, Glacier udah kalah. Dua alien sudah kuamankan. Retaka, jangan lari. Retakanya lari cuy. Retaka berhasil kabur dan menghilang. Susah sekali menangkap bos mereka ini. Pak Ultraman, ayo pulang, ikut aku saja. Sambil membawa para alien jahat ini ke penjara nanti, Pak Ultraman. Boleh, boleh, ayo, ayo. Akhirnya Ultraman ribut diantar pulang oleh Boboiboy. Sambil membawa Jojo dan Adudu ke penjara alien jahat. Tamat. Yaudah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Biar channel ini makin berkembang banget. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.